Om Swastiastu, selamat malam, salam bahagia bagi kita semua. Selamat datang di Sri Subramania Madarata Temple atau yang biasa disebut dengan Sri Kuil. Terima kasih para tamu undangan yang telah hadir di acara Sasti Umum Puja yang jatuh pada tanggal hari ini 10 Mei 2019. Yang kita ketahui bersama, Sasti Umum Puja adalah pemujaan yang kita lakukan setiap bulannya di Sri Subramania Madarata Temple atau yang biasa disebut dengan Sri Kuil. Nah, pemujaan ini kami lakukan setiap bulannya. Jadi bagi siapa yang berminat, boleh hubungi saya atau hubungi Dokter Terna atau Bapak Pinanita Kiren. Nah, selanjutnya di sini juga saya mengumumkan pada tanggal bulan depan jatuh pada tanggal 8 Juni. Jadi buat siapa yang pengen ini silakan hubungin, tanya dulu ke Pak Ternanya atau ke Bapak Kirennya udah ada belum. Kalau udah ada, kami mohon maaf, pasti harus ikut daftar antrinya, gitu dia. Nah, di malam yang berbahagia ini, mungkin itu saja sih penyampaian dari Sasti Umum Puja ini, karena setiap bulannya saya telah menjelaskan apa makna dari Sasti Umum Puja dan apa itu Sasti Umum Puja. Nah, untuk di malam ini hari ini, tanggal 10 Mei 2019, saya ingin mencoba berdharma wacana sedikit. Tentunya tema Dharma Wacana kali ini bagaimana kita umat Hindu mengucap syukur kepada Sang Yang Widiwasa atau dalam hal ini di kuil kebanggaan kita ini kepada Dewa Murga. Mungkin banyak cara mengucap syukur. Salah satunya mungkin dengan cara berkunjung ke rumah ibadah kita dimanapun, di kuil manapun terserah, tapi kita telah mengucapkan syukur. Tapi ada tata cara yang harusnya kita setiap umat Hindu mematuhi peraturan atau mematuhi tata cara itu. Soalnya di zaman Kalibuda ini, saya pribadi dan saya dan teman-teman melihat banyak yang tahu sembahyang tapi tidak tahu tata cara etika untuk memasuki rumah ibadah dan apa yang harus dilakukan di rumah ibadah. Contoh, saya masih melihat, maaf katanya buat ibu-ibu, tolong dijaga anak-anak gadisnya, karena saya masih melihat di zaman ini dan di akhir-akhir ini anak-anak gadis yang masuk ke kuil dengan maaf pakaian yang kurang sopan. Beda dengan pati-pati zaman dulu, beda dengan ama-ama zaman dulu. Benar kan ibu-ibu? Nah, yang kedua, pada saat di kuil, tolonglah kita di kuil ini beribadah bukan hanya kita, tapi teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, atau sanak famili kita juga ada, atau keluarga kita juga beribadah. Jadi saya mohon pada saat beribadah janganlah bermain handphone atau janganlah mengusik ketenangan yang sedang beribadah. Oleh karena itu pada saat beribadah ya tolonglah suaranya dijaga. Nah setelah itu sebelum saya lanjutkan, hal yang pertama yang harus dilakukan dan sangat penting dilakukan adalah mencuci kaki. Sebelum kita memasuki rumah ibadah, cuci kaki dulu. Jangan, oh ini rumah ibadah, ini kuil, saya masuk. Itu masih banyak yang saya lihat. Nah, itu aja. Jadi, tadi ada yang pertama yang harus diperhatikan dalam rumah ibadah adalah yang pertama, cuci kaki sebelum masuk kuil. Yang kedua, cara berpakaian. Yang ketiga, menjaga ketenangan. Nah, ini tiga hal ini yang sangat penting. Mudah-mudahan yang tiga hal yang sangat simpel ini bisa diaplikasikan atau bisa dilakukan oleh kita semua. Mungkin itu aja dalam wawasan kita tentang cara etika yang ada di dalam kuil. Saya Hermahin Pramuhan Setia SD menutup ini dengan nama Santi, Om Santi. Tamu Besno.